Yo guys, selamat datang kembali di channel NFG. Dan hari ini kita akan lanjutin lagi gameplay Battlefield Bad Company kedua. Dan terakhir adalah kita menyelamatkan Flynn yang helikopternya jatuh dan dia ditangkap sama musuh ya. Tapi akhirnya kita berhasil menyelamatkan. Dan di episode kali ini harusnya awal mula kita akan kabur bareng Flynn sama teman-teman naik ATV. Yes, yuk let's go yuk Flynn. Nice. Slow. Ini kenceng banget ini. Oke, nice. Sama-sama jalannya udah mulai melebar. Kita nggak balapan. Tenang. Ngeklakson dong. No. Tuh guys, aku mau ngecilin suaranya dulu. Volumenya agak kenceng. Apa ya? Jelas deh. Nah. Oke, kita lanjut. Suaranya agak kenceng di telinga aku. Gak bisa menerima suara terlalu kenceng guys. Semoga gak ada yang ketinggalan di belakang kan ya. Aman. Gak bisa nyetir sambil baca subtitle guys, susah bagi fokusnya. Oke, aman. Oke, aman. Lah kalian ngapain gak ikut? Apa yang diem aja kalian? Terus aku suruh maju sendiri gitu. Lah kok. Oi. Diam aja dong mereka. Ada musuh. Di atas juga ada musuh. Oke. Mereka gerak gak? Mereka gak gerak dong. Wow, depanku ada truk. Nice. Depan gua ada truk dan aku gak lihat. Tuh mereka lewat samping. Sabar ya. Kalau aku lewat tengah aja, aku akan berlindung di balik mobilnya mereka nih. Gak aku. Flynn. Kena. Aman ya. Kita maju. Sambil reload. Ada musuh ternyata di sana. Ya. Nice. Mana kayaknya ada yang di kiri deh. Tapi kok gak kelihatan aku ya. Slow Flynn, slow. Jangan ngebut. Dia gak bawa senjata yang... Dari atas, oke. No, pergi dulu. Dia dari atas. Gua harus cari. Oh, udah ya, udah di alain sama. Nice. Hancurin dulu itu, siapa tahu ada yang bersembunyi di belakangnya. Ada ammo, nice. Tunggu. Dia ngelihat kemana sih? Untuk amannya aku lempar sana deh satu. Pas banget. Oh itu. Oke. Kira-kira ke arah. No. Pergi dulu. Wuhu. Mana dulu?
Sabar. Mundur dulu. Guys, mundur dulu, guys. Mereka nggak bisa disuruh mundur, nggak bisa disuruh maju. Serah-serah mereka aja deh itu geraknya. Bukan, mereka tuh nggak bisa dikontrol maju, mundur, sembunyi. Gimana ya ngalahin itu ya? Sebentar, aku harus muter otak banget ini buat biar selamat untuk maju. Maju dulu ke kanan. Hancur loh covernya. Aku akan muter ya ke belakang ya. Mereka nggak tahu harusnya sih. Udahkah? Oh, udah. Oh, nice. Lihat apakah ini? Ya, bukan collectible. Oh, collectible. Usas 12, oke. Okay. Yang di sini, RPG nih. RPG biasa kayaknya. M2CG. Gak bisa. Depan. Itu ada lagi, apakah sama M2CG? Ya, sama. Oke. Nanti kita maju lagi. Bener jalannya ya lewat sini. Kok aku ditutupi tower ambruk gini, gimana nih ceritanya nih? Aku harus muter. Ini dia nih. Menyebalkan sekali tanknya dari tengah-tengah gitu. Oke, sabar. Ini dia, aku akan hancurin. Semoga temanku yang di depan tadi gak kenapa-kenapa ya. Tadi kayaknya deket banget sama... ada helikopter tempur. Kita punya chopper. Sabar dulu. Hati-hati, Flynn. Ada chopper juga di belakang ya ternyata. Oke, aman. Kayaknya sih aman. Aku kan coba kesini dulu. Oh, nggak bisa nih. Itu di bawah. Nah, oke. Chopper kita ada yang di sini, ada yang di belakang. Mana yang akan kita ambil nih? Kalau nggak salah kan kita butuh chopper untuk kabur gitu loh, guys. Helikopter lagi nih, aduh. Udah punya RPG lagi. Berapa nih? Jangan bilang 2. Oke, yuk kita maju dulu. Go. Kita ke helikopter aja itu. Oke, ini dia yang akan kita pakai ya untuk kabur. Nice. Let's go, Flynn. Tunjukkan kemampuanmu mengendalikan helikopter. Dan bawa kita semua keluar dari sini. Oke, tenang. Untuk urusan musuhnya, Marlow. In the air ini ya. Kurang tinggi. Yeah, I see him too. So what? There's RPG guys on the back.
Eh, man, man. Namanya Quad ya. Q-U-A-D. Quad. Yang bawah nggak bisa di... Nah. If you keep this band, we're good to go. Oke. Okay. Chopper. Ya, mana? Ini dia nih. Tuh baling-balingnya juga kena tuh. Lu, ada yang... ternyata ada orang yang kena dong. Oke, di sini. Ini juga nih. Masih ada lagi dong. Nice. Berarti tetap harus diistirahatin ya, jangan sampai overheat. Di situ ada. No. Kupikir emang ceritanya begitu kena. Oke, aman. Lagi musuhnya. Sini ada. Let's go, Flynn. Bawa kita keluar dari sini sesegera mungkin. Next, sama gameplaynya nggak sesuai. Dan tapi dia kena tembak lagi, mana dong? Sabar guys, aku harus fokus dulu, aku pengen lihat. Lihat musuhnya tuh di mana gitu loh. Itu dia. Itu dia di jembatan juga ada. Ini ada mobil yang lewat juga. Itu dia. Nice. Satu lagi kayaknya di depan. Nah itu dia, satu lagi. Sabar. Steady, tangannya steady. Nice. Apakah kita bisa berhasil pergi? No. Chopper, mana chopper? Go. Masih ada lagi? Let's go, Flynn, tunjukkan. Katanya dia jago nerbangin helikopter nih. Manuvernya udah gila-gilaan banget. Aduh, kena lagi dari belakang dong, nggak tahu. Choppernya dia muter-muter, nggak tahu posisinya di mana. Wah, udah continue berapa kali aku udah nih. Yo. Oke, udah. Ada satu lagi harusnya tuh di belakang. Yang tadi nyolong-nyolong nih. Oke. Let's go. Lagi nih, bukan towernya. Habis. Apakah habis? Kayaknya habis. Oke, kita landing dulu. Oh. Setelah berapa kali? 3-4 kali. Now tell us what's going on. Ini dia, acquire.
kudugan. Ini aku udah mikir dari awal sih. Aguirre ini You see, for years he was my rival in the quest for the weapon. No longer. Aguirre ini teman apa bukan gitu loh. Soalnya agak mencurigakan. Who lied to you? Who lied to me? Yes. What does it matter? Because I did a little digging on you. Nothing interesting. And then you went all loopy when you heard the name Thomas Wyatt. Now, he had a son, James, about your age. Stop me if this rings any bells. Your father was the commando, Thomas Wyatt. And I think when you found out your government got him killed, you flipped. The government, they lied, didn't they? I had forgiven everything. Until I heard they knew about the weapon. Until then. Oh, ini putranya Wyatt dari episode 1. You can't just destroy a nation for payback. I can't. No. But he can. I could care. Flynn? Yeah, Flynn to the rescue. Lagi-lagi Flynn. Dua kali menyelamatkan si Salt dan kawan-kawannya loh. Oh, kiri lane gue ini emang gak bisa di... Oh, no. Flynn! No! F for respect ya guys. Untuk Flynn. Dua kali dia nyelamatin. Yang pertama dia nyelamatin Marlow, yang kedua dia nyelamatin berempat loh. So, what now, Sarge? We just put the final piece of the weapon in the goddamn hands. I don't know. Oke. Okay. Ya, Kirilenko memang enggak bisa dibiarkan dan enggak bisa dipercaya, guys. Sama orang yang berkhianat pun dia berkhianat loh. Senjata apa tadi? Kayaknya ada senjata. Oh, oke. Okay. Senjata biasa ternyata. Oke. Untuk episode selanjutnya kita akan lanjutin ini di untuk level selanjutnya akan kita lanjutin di episode selanjutnya ya, bener ya, jangan belibet dong lidahnya. Jadi untuk episode kali ini sampai di sini dulu, kita udah tahu lumayan garis besarnya apa yang terjadi ya. Ternyata Aguirre berkhianat, terus Kirlanku berencana balas dendam, dan Aguirre itu ternyata putranya Thomas Wyatt yang ada di episode 1. Ya, kalau aku nggak salah mengerti ya, kayak gitu sih ceritanya. Wow, makanya ketika Thomas Wyatt dikirim, itu kan kayak misi uji coba senjatanya yang bullet itu salah satunya. Dan kayak mau balas dendam gitu loh si Aguirre, anaknya itu. Tapi dia bersekongkol sama Kirlenko, dan Kirlenko berkhianat lagi sama ke Aguirre. Jadi masalah kianat, pengkhianatan lah itu. Oke, okay, guys, thank you banget buat yang udah nonton video Battlefield Bad Company 2 kali ini, guys. Jangan lupa untuk like, share video ini, dan subscribe ke channel ini, dan jangan lupa juga untuk jaga kesehatan ya, guys. Kalau kalian gak suka, boleh di dislike aja, ya. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye, guys.